Ketua Dewan Komisioner OJK Wimpo Santoso memberikan orasi ilmiah di Disnatalis Universitas Bengkulu atau UNIP ke-37 dengan tema Fintech di Era Revolusi 4.0. OJK mendorong agar birokrasi pemerintah, swasta, dan segenap lapisan masyarakat dapat memanfaatkan finansial teknologi atau fintech. Dalam acara ini, OJK dan UNIP juga menandatangani kerjasama untuk lebih meningkatkan fintech di Civitas Akademika UNIP dan di masyarakat Bengkulu. Nah, beliau tadi menyampaikan pentingnya pengetahuan tentang financial technology, karena ke depan itu tidak bisa kita mengelak dari situasi atau suasana mengenai teknologi ini. Dari Bengkulu, tim OJK TV melaporkan.